Salat Idul Adha yang dilaksanakan di pelataran parkir RSAU Salumon, Kota Bandung, Jawa Barat, dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil beserta beberapa jajaran Pemkot Bandung. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan informasi kepada warga tentang program Pemkot Bandung yang sudah berjalan dan berhasil dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah Idul Adha yang saya banggakan, dalam cak dua kali lipat dari 4.000 ekor tahun lalu sekarang menjadi meningkat, berarti jumlah kambing domba menurun. Usai sholat id, Kang Emil bersama warga menyempatkan bersalam-salaman. Wali Kota juga memberikan satu ekor sapi sebagai hewan kurban kepada panitia kurban. Sementara ada insiden kecil terjadi dalam sholat id yang dihadiri Ridwan Kamil. Seorang jamaah sholat id di RS Salumon Kota Bandung, Jawa Barat pingsan. Korban langsung dilarikan ke UGD oleh sejumlah jamaah lain. Muhammad Olga melaporkan untuk CTV Network.